Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana terkini di Pondok Pesantren Suryalaya itu adalah madrasahnya Pengasabah. Saya Ahmad Sabawa Pak Tajil Arifin. Ini makom Masjid Nurul Asror. Dan itu suasana Gunung Sawal. Dan sekarang adalah kondisi di makom Puncak Suryalaya, makomnya Pengasabah Sepuh dan Pengasabah Abah Hanom Syabdul Mubarak bin Nur Muhammad dan saya Ahmad Syabdul Fatah Jaladipin. Salam buat Kapilah Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari saya Kapilah Gunung Sawal buat Kapilah Banjarmasin dan semua Kapilah dimanapun berada. Ini suasana terkini. Alhamdulillah sendirian aja. Ini suasana terkini. Sejuk, nyaman dan tidak bisa diungkapkan. Kalau udah datang di sini, gak mau pulang. Rasanya begitu, tapi harus pulang. Nah, bukan penginapan, tapi tenangnya itu yang bikin gak mau pulang, gitu. Itulah ceritanya kalau udah datang di sini. Gak mau pulang, tapi harus pulang karena bukan penginapan, tapi tenangnya itu gak bisa diungkapkan. Begitu. Nih. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan rezeki dan juga kekuatan dan untuk memperbaiki diri menuju Allah bersama para wali Allah yang masih ada secara lahiriah dan yang sudah tidak ada secara jasadnya, tapi beliau-beliau masih ada, masih hidup. Inilah pintu masuk menuju makomnya Pengasabah. Ini oleh-olehnya 11 botol simbol sebelasan acara puncak pengajian manakib Pondok Pesantren Suryalaya buat Kapilah Banjarmasin. Sekian laporan reporter Kapilah Gunung Sawal buat semua kapilah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.